Selamat datang di Marias Motovlog. Ya, sekarang kita mau review jalan baru. Ya, jalan baru menuju pantai air manis. Oke, dengan jalan baru ini akses menuju pantai air manis lebih mudah. Kalau sebelumnya bus-bus pariwisata yang kurang izin saja tidak bisa turun ke pantai air manis, tapi dengan adanya jalan ini bus pariwisata sudah bisa masuk. Oke, kita ini melewati jembatan Siti Nurbaya. Wisata jembatan Siti Nurbaya ini kalau malam hari ramai, banyak yang nongkrong untuk foto-foto, makan jagung bakar dan melihat pemandangan di malam hari. Oke, yang di depan Anda adalah Gunung Padang namanya. Ya, bukit sih, tapi namanya Gunung Padang. Berkendara di wilayah ini harus hati-hati dan pelan-pelan karena banyak aktivitas masyarakat, ada yang berjualan. Ya. Sekarang kita tepat berada di bawah jembatan Siti Nurbaya. Video ini kita kasih nama review. Jadi kalau ada jalan baru, akses baru, kita review. Ini namanya daerahnya Muaro Padang, tempat kapal-kapal berlabuh, kapal kecil lah. Depan ada laut. Jadi ini muaranya, muara sungai ke laut, pintu gerbang. Oke, belok kanan.
aman sekali, santai ya. Parkir motor. Ini yang mau ke kuburan Siti Nurbaya. Naik ke atas bukit sana. Oke. Wah, pendakiannya cukup curam tapi mulus. Jalan baru ya, mulus. Ya, di atas bukit sana ada apa tuh? Pondok-pondok. Katanya di sini. Sebelah kanan. Aduh. Kelihatannya lautnya ya. Di sini terkenal minuman jahe hangat ya. Minuman jahe. Bisa nongkrong-nongkrong. Lihat pemandangan laut dari atas. Sambil minum jahe. Kedai jahe. Tuh. Kedai jahe. Kedai jahe. Amak. Amak. Nanti kita coba minum di sana pas mau balik. Janganlah ini jadi pariwisata, sudah bisa ke pantai air manis karena jalannya lama, medannya berat dan tidak memungkinkan untuk bus turun. Jadi bisa saja dipaksakan. Tapi banyak supir bus pariwisata yang nggak mau ambil risiko gitu. Jadi sebelum ada jalan ini, para wisatawan yang memakai bus, wah penurunannya, hati-hati ya, jalan licin. Kalau Anda kesini jangan digeber. Utamakan keselamatan. Tetap waspada. Nah, asyik gajalnya. Dan pantai ada habis ya. Jalannya mendaki menurun. Ada warung Indomie. Ada banyak yang jualan juga di sini, menjadi tempat wisata baru. Dulu pemandangannya, tak berhenti.
kita sudah sampai di pertigaan di akhir jalan, ujung jalan yang baru ini. Sebelah kiri jalan yang lama, sebelah kanan menuju ke pantai air manis. Oke, sedemikian dulu review jalan baru ini. Karena keterbatasan baterai dan ya baterai HP dan baterai kamera, terpaksa review diakhiri di sini. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Bagi Anda yang berlibur ke Sumatera Barat, jangan ditunda-tunda. Sekarang kita kembali lagi ke jalan yang tadi. Jangan lupa komentarnya, like-nya, subscribe-nya, masukan dan kritik sangat kami tunggu. Oke. Untuk penerangan jalan ini belum dilengkapi dengan penerangan, jadi mungkin malam hari sudah gelap sekali. Harap berhati-hati apabila melintasi jalur.